Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan berbagi cara mengatasi masalah pada aplikasi YouTube di Smart TV, khususnya TV LG 32 LG630 dan umumnya untuk Smart TV semua merek. Problem yang terjadi biasanya hampir sama dengan aplikasi YouTube yang ada di Android TV, dan begitu juga cara mengatasinya. Oke, langsung aja, check it out. Terlepas dari masalah jaringan WiFi yang saya anggap tidak ada masalah, maka pertama kali pastikan sudah mengecek update aplikasi ke versi terbaru. Berbeda dari Android TV guys, di mana kalian bisa mengecek update aplikasi dari Play Store. Namun di Smart TV, biasanya akan otomatis ada notif update selama TV terhubung jaringan WiFi. Karena di market aplikasi, tidak ditemukan mengenai update atau lainnya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengatur setelan di aplikasi YouTube-nya guys. Di dalam langkah kedua ini ada 3 tindakan yang harus kalian lakukan. Yaitu yang pertama, kalian hapus histori tontonan. Kemudian selanjutnya hapus juga histori penelusuran YouTube kalian guys. Lalu yang paling penting adalah mereset aplikasi YouTube seperti ini guys. Maka aplikasi YouTube akan closing dan memulai dari awal lagi seperti awal pertama kali diinstal. Langkah yang ketiga juga menurut saya tidak kalah penting jika menghubungkan aplikasi YouTube dengan akun Google yang terkoneksi yang sama dengan perangkat ponsel kalian. Ini mempermudah untuk mereset aplikasi YouTube dari ponsel mulai menghapus data penelusuran ataupun data histori tontonan. Nah okay guys, demikian tadi cara mengatasi problem yang terjadi pada YouTube di Smart TV semua merek. Yang sama seperti terjadi di Android TV. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan lain, silakan berkomentar di bawah. Akhirnya, sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.